Bila mak bapak gagal mendidik anak, maka inilah jadinya. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, pemilik dashcam telah membunyikan horn untuk memberi laluan kepada bas sekolah. Namun tanpa disangka, sebaik sahaja bas tersebut bergerak, seorang pelajar di dalam bas tersebut bertindak biadab dengan menunjukkan isyarat jari tengah sebagai balasan atas kebaikan yang dilakukan oleh pemilik dashcam.